Cakap pasal masih lagi beraya walaupun kita dalam PKP, masih lagi kita meriahkan raya tu. Antara yang saya tengok dekat social media yang macam meriah di hari raya ni, sampai raya kelima pun masih lagi mengenakan baju raya. Wow. Ialah Datin Rebecca Nur Al-Islam Ahmad. Ah, kalau kita sekarang bersama dengan Datin di talian. Assalamualaikum, Datin. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam. Hai. Hai, apa khabar? Pakai baju raya lagi nampak? Mesti nak raya. Yes. Semangat tu, semangat. Dia semangat, semangat tu lain. Bila kita dah ada semangat tu lain, betul Datin? Betul, betul. Datin jangan bagi saya cakap seorang. Kalau tak dengar suara pula. Tak dengar suara, Datin. Eh, saya dengar suara you all. Seram. Okey, nampak. Kita pun dah dengar. Dah elok. Walaupun kita tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri, boleh gaya dalam rumah yang sama je. Tapi kalau kita tengok Datin tetap 5 hari, 5 malam memakai baju gaya. Itulah dia sebenarnya untuk, apa orang kata, untuk happykan anak-anak. Mendapat, orang kata, mendapat semangat hari raya tu bersama anak-anak kita. Supaya yang penting anak-anak kan ramai. Jadi kita kena tunjukkan yang mood raya still sama. As long as anak-anak happy, mami-mami insyaAllah happy. Ya, betul. Raya-raya ni, yang nak kita nak tengok happy tu anak-anak. Anak-anak gembira bila Syawal menjema. Lebih hebat ibu dan bapanya. Alamak, lagu. Lagu senario. Lagu senario. Bukan lagu terjumpaan. Bukan, terjumpaan tak ada lagu. Jangan macam-macam, Din. Okey. Tapi memang kita tahu Latin, tempah baju memang 5 kah? Tidak. Sebenarnya, macam norma baru sekarang ni kan, kita tahu yang kita tidak boleh merentas negeri. Wah, Urin. Urin. Boleh. Kita tidak boleh berjumpa sanak saudara, macam anak-anak kita tak boleh nak jumpa cousin dorang, sepupu dorang. Jadi untuk nak nampakkan macam rumah tu mempunyai aktiviti, kan? Kali ni mami dia buatlah 5 pasang baju raya. Wow. Satu, yang lain tu sebenarnya ada je baju lama-lama, sebenarnya mungkin orang tak perasan, tapi untuk memeriahkan keadaan tu sebenarnya kita buatlah aktiviti. Tiap-tiap hari tu macam ada aktiviti, kan, dengan anak-anak dekat meja makan. Yeah. Lepas tu TikTok ke, menari-nari lagu Hari Raya, supaya anak-anak tak rasa Hari Raya ni nothing, kan? Ya, yeah, betul. Yeah. Tapi kalau tengok gambar ni nampak macam meriah. Macam raya meriah je. Macam tengok betul-betul raya, raya Datin tahun ni. Itulah yang alhamdulillah, sebab mungkin Allah memberi saya rezeki anak-anak yang ramai. Yeah. Jadi bila anak yang ramai ni, macam-macam aktiviti kita orang boleh buat sebenarnya. Dah macam kawan-kawan kan, seronok. Eh, seronok. Yang kita tengok gambar ni pun rasa hidup. Tahun ni tema dia warna apa sebenarnya? Saya tengok banyak color-color warna-warna baju tu. Warna apa yang sebenarnya tema tu? Sebenarnya warna hari raya pertama warna oranye. Oh, oranye tadi? Oranye. Warna pink. Tiga, warna coklat ni. Ini tiga. Betul. Ini, okey, nak tanya. Ini memang ambil masa raya ketiga ke? Yang baju hitam ni raya keempat ke? Macam ataupun raya pertama tu kita pulun ambil gambar semua baju? Tak. Memang kita ambil raya pertama baju tu, raya kedua baju tu, raya ketiga baju tu. Macam tu. Ada aktiviti lah kan? Yeah. At least raya pertama kita ada aktiviti, raya kedua kita ada aktiviti, raya ketiga ada aktiviti macam tu. Yeah. Maknanya bukan dalam gambar je meriah. Betul-betul meriah. Ni Datin, nak tanya satu soalan Datin. Datin? Ya. Yeah. Macam sekarang ni kan, pandemik kan, kita ada PKP apa semua ni. Jadi banyak orang tahun ni dengan tahun lepas dia macam mood raya tu nak sambut tu macam tak ada lah, kurang lah. Mudi. Mudi? Mudi. Mudi ya. Jadi macam mana? Datin, apa komen Datin nanti sebenarnya? Saya rasa dia bukan mudi. Sebenarnya sedikit sebanyak tipu kalau kita kata kita tak dapat balik kampung. Jumpa adik-beradik kan. Macam saya, alhamdulillah, saya beruntung sebab mak saya di sini. Alhamdulillah. So, masa PKP tu mak betul-betul kat KL. Sebab semenjak arwah bapak tak ada, mak saya memang 2 minggu KL, 2 minggu kat anak Johor, 2 minggu kat anak KL, 2 minggu kat anak Johor. Nak dijadikan cerita, ini mama saya betul-betul dekat KL. So saya rasa macam orang-orang lain, yang lain tu bukan mudi. Sebenarnya diorang sedikit sebanyak mungkin ada perasaan sedih. Macam saya pun, even my mum dekat KL dengan saya, saya tetap ada rasa sedih sebab tak dapat jumpa anak-anak buah saya yang lain, anak-anak abang saya yang manja dengan saya.
So tak dapat nak berdepan dengan diorang, gurau, aktiviti malam raya dekat kampung macam mana. So mungkin ada sedikit sebanyak mesti kita ada sedih. Tapi nak buat macam mana kan, kita terpaksa reda dengan keadaan yang sekarang Allah dah turunkan pada kita. Bukan kita saja, kita kena fikir satu dunia sebenarnya. Kalau you fikir satu dunia, kita kena dugaan. So ada tak ada, kita doa je lah, itu yang terbaik. Yeah. Selain bergambar baju raya, apa lagi aktiviti raya yang Datin buat kat rumah dengan family? Ber-TikTok, you all. Yes. Ha, nampak? Buat tu. Saya sebenarnya tidak ada TikTok account langsung. Anak-anak adalah. So, jadi, mami, jomlah, mami, jomlah menari ber-TikTok-TikTok. Okeylah. Papa-papa dia pun melayankan juga. Pagi tak sampai malam lah duk menari. Tak apa, ini untuk hibur hati. Apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Ha, apa lagi nak buat, Datin? Kan? Tapi Datin memang kreatif lah. Datin memang kreatif. Boleh-boleh orang cakap boleh fikir benda untuk nak, untuk apa, duduk rumah apa nak betul buat untuk anak-anak kan. Especially macam Aziz cakap tadi, anak-anak kan. Betul. Dan kali ni kali kedua kita beraya PKP yang macam kita tak dapat beraya seperti biasa sebelum ini. So macam mana Datin harapkan untuk tahun depan? Kita dah kena fikir ke depan dah ni. Dah kena fikir dah tahun 2022 nanti macam mana, Din? Adakah lali lah. Nah, dah biasa dah macam raya macam ini. Dah macam dah stand, dah prepare dah kan untuk tahun depan. Kau macam mana? Betul. Macam saya dan saya mengharapkan seluruh rakyat Malaysia, tiada siapa yang boleh tolong kita sekarang ni sebenarnya diri kita sendiri, supaya kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tarik segala penyakit yang dilanda dunia ni ke langit ketujuh dia. Bawalah jauh-jauh. Sebab apa? Sebab bila masalah penyakit ni ada, kita mendapat macam-macam masalah. Kita ni manusia pun mendapat macam-macam masalah. Masalahnya kita tak dapat jumpa mak bapak, tak dapat jumpa sanak saudara, tak dapat nak bekerja dalam keadaan yang selesa. Segala-galanya kena ikut syarat-syarat yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi kita kena terima sahaja. Sebab apa? Sebab kalau kita degil, benda tu mungkin akan lagi berleluasa. Merebak. Betul. Tapi sebenarnya benda ni kan, kalau kita cerita balik, sebenarnya ada hikmah juga. Betul. Mana yang kita tak tahu, macam saya kan, umur saya dah berapa. Bila dah jadi macam ni, saya dah pandai belajar gadget-gadget ni. Download teknologi saya dah pandai lah. Dulu memang masuk meredah. Sekarang dah tahu dah, scan apa semua dah belajar dah. Banyak hikmah. Daripada seorang pemalas, dah jadi rajin mengemas rumah. Nampak apa lagi? Itu betul-betul hikmah. Dah macam-macam lah nak buat ni. Dia dah jadi interior designer. Lipat kayak, gosok baju semua sendiri buat. Dulu harap rumah. Banyaklah mengajar sebenarnya. Banyak hikmah ni. Macam suami mungkin yang selama ni ada sedikit malas ke kan, nak mengharapkan isteri je, mungkin boleh menolong isteri. Betul, Datin betul, memang betul. Tuju betul kan Abang Upi ya? Ada hal ya. Memberi apa orang kata pengajaran untuk kita juga kan. Rumah tangga semakin hari semakin erat, semakin berkasih sayang. Betul. Tibuk, kan? Dan anak-anak pun manja, semakin ada mami dan papa. Dapat. Dah boleh kongsi-kongsi lah sekarang ni. Sebab sekarang ni kan anak-anak pun lebih kepada belajar di rumah. Kalau sekolah tu pun dia PDPR di rumah je. Macam mana Datin? Macam mana cabaran PKP ni? Semua orang duduk di rumah. Kerja di rumah. Belajar di rumah. So cabaran Datin sendiri? Itu cabaran juga untuk mami-mami. Contohnya macam mami-mami, saya rasa cabaran apa kerana anak sekolah online ni, it's difficult sikit. Because of you nak kena memerhatikan juga. Sometimes tiba-tiba line jadi problem. Kan macam ni lah, kadang-kadang kita boleh dengar, kadang-kadang kita tak dengar. So ada tak ada, kita kena menemani juga dia. So macam mana kami yang bekerja pula, macam mana nak apa orang kata, nak teman anak pula kan. Itu mungkin ada masalah sikit bagi parents lah kalau belajar online ni kan. Sebab kadang-kadang line tak dapat, lepas tu anak jadi macam blur-blur sekejap kan. So jadi kita parents kena dekat sebelah dia sebenarnya. Kalau kita bekerja, kena ada someone else yang duduk dengan anak kita. Jadi hikmah dah kat situ. Biasanya kalau mak ibu bapa ni, dia hantar anak pergi sekolah, dia tak ambil puak dah kan. Sekarang ni dia pun kena jadi macam cikgu. Betul, belajar. Jadi banyak dah mengajar kita, orang cakap, dengan nombor baru ni kan. Betul. Dan Datin, mungkin ramai dekat luar sana yang
masih lagi terkesan apabila tak dapat nak balik ke kampung beraya. Ini tahun kedua, mungkin dah 2 tahun tak jumpa dengan mak ayah, rindu sangat-sangat, membuat-buat, tak dapat nak bersama keluarga, bukan setakat hari raya kan, mungkin hari lain tak dapat nak balik. Mungkin Datin ada sedikit kata-kata semangat kepada diorang kat luar sana. Okey, kepada anda semua yang berada di luar ni, yang dengar borak kepikiran pada pagi ni, kita semua sama sahaja. Maknanya kalau jika anda rasa frust, anda rasa sedih, tak dapat jumpa keluarga, orang lain pun sama. So ada tak ada, macam seperti saya cakapkan tadi, tiada benda yang boleh menolong kita pada waktu ni, hanya diri kita sendiri. Kita kena berdoa sentiasa supaya Allah SWT tarik segala penyakit ni. Jangan, apa orang kata, jangan mudah putus asa berdoa, sebab hanya doa sahaja yang boleh, apa orang kata, hanya doa sahaja yang boleh menukar segala-galanya sekarang ni. Kita dah tak boleh nak buat apa dah. Kita kena follow apa yang ditentukan. So jadi adakah kita, apa orang kata, kita kena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan? Itu semua tak boleh, sebab mungkin ada sebab di sebaliknya, ada hikmah. Jadi ada tak ada, cuma doa sahaja, doa. Itu saja yang membantu kita, insyaAllah. Buat masa sekarang ni, itu yang paling penting kan? Kita doa sama-sama. Kalau kita bersatu, seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia, berdoa, insyaAllah. Jangan fikir kepada sendiri. Jangan ikut hati. Jangan ikut hati kan? Yeah. Ikut apa yang telah ditentukan, yang dia telah diarahkan. Yeah. Kan senang, benda betul. Senang je. Betul. Apa kita ni? Betul. Alright, Datin nak tanya satu lagi benda. Sekarang ni, macam mana kerja Datin? Apa yang Datin lakukan? Adakah lagi berlakon lagi? Dia Datin mana lagi cok kerja? Bukan. Kuih kerja. 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 Ingat cok kerja. Cok kerja dia ingat Datin. Ingat Leno. Okey, macam berlakon sebenarnya... saya dah lama tak berlakon. Dah hampir 2 tahun, lebih 3 tahun saya rasa. Yep. Sebab saya... dengan barang-barang bisnes saya, produk saya. Saya ada 7 jenis produk dan dalam masa yang sama at the same time saya adalah consultant insurance juga. So agensi sendiri dengan my first brother. So jadi ada tak ada, itulah aktiviti saya sekarang ni. Di mana saya sibuk dengan anak-anak, saya sibuk dengan bisnes saya sibuk dengan produk saya. So saya rasa benda tu lagi mengeratkan hubungan antara saya dengan suami, dengan anak-anak saya ada lebih masa. Jadi kalau berlakon tu sebenarnya, kalau anda tanya saya rindu. Tetapi secara terus terangnya saya cakap, nanti masa akan mencuri lebih kepada di location. Maknanya saya kurang masa dengan anak-anak, dengan suami saya. Sebab pada saya lah, kalau saya dah kahwin, apa guna kahwin kan? Kahwin ni kita kena as a mother, as a wife, fokus. Fokus dengan Okay. Rumah tangga kita kena jaga elok-elok lah. Terima kasih Datin, kerana berkongsi, share kan. Ni, boleh kita kongsi, Alang sebut kongsi, boleh kongsi IG? IG, Instagram. Pak Bodi minta Instagram. Instagram lah. Nak follow. Kita pernah berlakon dulu. Sama, pernah. Pernah dulu. Tak follow IG I ke sampai hati. Lah ni baru nak follow tak. Kantoi. Tak tahu nama pakai nama apa sekarang. Okay, IG saya Rebecca Nur Al-Islam binti Ahmad. Nama penuh je. Nama penuh. Siap ada binti eh. Okey. Nanti saya follow. Tapi insyaAllah Rebecca Nur Al-Islam tu satu dalam Malaysia lah. Dia akan keluar lah nombor satu dekat atas tu. Tambah 10, nanti 10. Okey Atin, terima kasih banyak sebab sudi bersama kita orang. Terima kasih banyak. Selamat hari raya. Semoga anda sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa sihat. Amin. Thank you Atin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia. Baju pink, baju oranye, baju coklat, baju hitam. Dia kreatif. Yeah. Nak bagi nampak orang cakap ceria. Walaupun tak boleh pergi mana-mana. Yeah. Sebenarnya itu satu contoh yang baik juga tu. Betul. Saya pun tak terfikir macam tu lah. Nak pergi lah. Ni raya pertama je pakai baju raya. Dia kena simpan baju seminggu. Ni, Pak Guri ada 3 lah. 3? Tapi pakai selai lah. Pakai selai. Hari pertama tu ya. Boleh contoh. Raya ke-11 boleh pakai besok. Yalah. Raya ke-11 Yalah.